Di hari libur, sejumlah pantai di Padang, Sumatera Barat malah sepi pengunjung karena terdampak cuaca buruk. Ya, selain akibat cuaca buruk, pantai juga dipenuhi tumpukan sampah. Inilah tumpukan sampah di Pantai Muaro Lasak pasca cuaca buruk melanda kota Padang sejak minggu kemarin. Sampah diduga kiriman dari permukiman warga yang dibuang ke sungai. Tumpukan sampah pun berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan ke Pantai Muaro Lasak. Selain menjadi lautan sampah, kondisi air laut menghitam. Para pedagang berharap pemerintah Kota Padang segera membersihkan sampah di sepanjang bibir pantai. Selanjutnya, uji coba kereta bandara dari Stasiun Sudirman Baru menuju Bandara Soekarno-Hatta sudah dimulai. Ya, informasinya akan hadir usai jeda.